الإيمان دي سرنا أن يبرك إيمانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار. Muslimin, rahimakulloh, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pembahasan arrohan atau gadai. Makna gadai dalam bahasa Arab arohnu lughatan adalah alih tibas, penahanan. Penahanan, gadai artinya adalah penahanan. Apa maksudnya eh, sesuatu yang ditahan berarti sesuatu itu tergadai, tertahan. Nah itu bagaimana supaya dia lepas, bebas, merdeka? Ya harus dimerdekakan atau harus dilepas. Nah itu. Eh, gampangnya memaknai gadai. Adapun istilah gadai di dalam bab fikih muamalah dan memang penggunaannya adalah di dalam bab fikih muamalah secara umum. gadai adalah ya, Jaklumalin wasi bidainin menjadikan harta sebagai penguat eh, dalam transaksi hutang piutang minhu untuk digunakan bayar hutang jika yang berhutang waktu bayar tidak bisa nah jadi eh, definisi gadai di dalam Islam adalah nih, menjadikan harta sebagai penguat hutang digunakan untuk bayar hutang jika yang berhutang tidak bisa membayar pada waktu membayar. Insya Allah dari sisi makna jelas ya gitu. Jadi dengan bahasa singkatnya, gitu. gadai dalam Islam definisinya adalah jaminan hutang. Jaminan hutang. Orang yang berhutang, gitu menjaminkan barangnya barang ini digunakan untuk membayar hutangnya jika pada waktu membayar dia berhalangan atau tidak bisa membayar kesimpulannya gade adalah jaminan hutang gitu saja Insya Allah dengan begitu kalau sudah terjun di dalam pembahasan ini Insya Allah dengan bahasa yang singkat jaminan hutang langsung paham jadi gade adalah Jaminan hutang, apa ada penjelasannya di dalam Quran ataupun Sunnah? Jika ada penjelasannya di dalam Quran dan Sunnah, di dalam Quran atau dalam Sunnah itu namanya masyuruk, namanya disyariatkan, disyariatkan bukan berarti diperintah. Disyariatkan itu diberi penjelasan oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Rasulnya di dalam Sunnah itu disebut dengan masyuruk. Ada tuntunannya, menyimpang dari tuntunan itu batil. Nah, itu ya, menyimpang dari tuntunan itu batil. Nah, gadai atau jaminan hutang ada penjelasan di dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Yang mana ayat 282 itu pembahasan tentang hutang piutang lengkap panjang gitu ya. dan itu bahkan di ayat 282 tentang hutang piutang itu satu ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Ya. Lalu di ayat 283-nya. Ya, wa in kuntum ala safarin jika kalian dalam keadaan safar. Nah, lalu harus berhutang karena ayat sebelumnya gitu, Ayat sebelumnya itu adalah masalah hutang piutang. Nah, jika dalam keadaan safar harus berhutang. Walam tajidu katiban dan sekretaris tidak ada, saksi tidak ada, boleh, boleh, tetap boleh hutang ya. Nah, bagaimana supaya kuat? anda dalam perjalanan nggak kenal orang, fariha numakabudoh, kuatkan hutang itu supaya dipercaya orang, kuatkan dengan jaminan yang diserahkan kepada piutang, piutang yang memberi hutang. Piutang yang memberi hutang yang berhutang, itu diperintah oleh Allah farihanum maqbudo berikan jaminan yang bisa dipegang yang bisa ditahan oleh piutang supaya piutang mau memberi utang. Kalau Anda di perjalanan. Misalnya Anda orang Surabaya. Nah, sampailah misalnya di e, Semarang. Di Semarang Anda e, datang ke rumah orang. Pak hutang uangnya 10 juta. Anda siapa? Nggak dikenal. Gitu. Saksi yang dipercaya oleh orang yang mau dihutangi, yang mau diminta hutangnya itu jadi yang punya harta untuk Anda berhutang kepadanya. Nah, Anda tidak punya saksi yang dia percaya, mana mungkin mendapatkan kemudahan. Gitu. Nah, supaya ringan menolong saudaranya, menolong di sini dalam arti menghutangi, nah, maka berikan jaminan yang bisa ditahan oleh orang yang kamu harapkan berhutang kepadanya itu. Gitu. Wa tum ala safarin jika kalian dalam keadaan safar dan kalian mau berhutang supaya prosesnya lancar dipercaya farihanu maqbuza maka berikan jaminan yang bisa ditahan oleh piutang supaya dia ringan memberikan hutangnya, memberikan hartanya untuk kamu hutang. 6 nah, kesimpulannya bahwa ada penjelasan tentang e, jaminan hutang di dalam Al-Quran. Wan Aisyah radhiyallahu anha dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Wasallam ishtara min Yahudiin to'aman ila ajal. Rasulullah SAW membeli makanan kepada orang Yahudi, tapi bayarannya itu nanti belakangan, sebulan, setengah tahun, satu tahun, nah ya jadi beli panen kurma banyak, dibeli oleh Rasulullah, tapi bayarnya tidak kontan. Bayarnya kapan? Setengah tahun, setahun. Nah, tergantung ini nggak dijelaskan, yang penting bayarannya nanti belakangan. Gitu. Lah, bagaimana supaya orang Yahudi ini menerima gitu, supaya mau melepaskan makanan tadi itu? dir'ahu. Rasulullah SAW memberikan baju besinya sebagai jaminan. Akan saya bayar nanti ini jaminannya. Nah, berarti ada jaminan. Nah, itu eh, adalah pembahasan di dalam Islam barang ditahan oleh piutang, piutang menyerahkan uangnya atau menyerahkan yang dibutuhkan oleh orang yang berhutang. Nah, barang yang ditahan tadi disebut dengan jaminan hutang. Nama lainnya di zaman modern ini adalah barang yang digadaikan. Nah, itu. Pembahasan berikutnya. Nintifa ul murtahini birrohen. Apa boleh piutang yang menahan barang gadai tadi itu ya, apa boleh yang memegang barang jaminan itu memanfaatkan barang jaminan itu memanfaatkan barang yang digadai itu kita baca ya supaya kita faham wala yajuzu intifa'un birahni Walaya juzulil murtahini alintifa'u birrohni Orang yang menahan barang gadai Orang yang menahan barang jaminan hutang Tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu Atau barang gadaian itu Lima sabak kordi Sebagaimana pembahasan yang telah lalu tentang hutang piutang gitu. Kullu kordin jarro naf'an fahuwa riba Semua hutang piutang jika piutang mendapat manfaat piutang adalah yang memberi hutang yang menghutangi jika piutang mendapatkan manfaat dari yang berhutang maka manfaat itu adalah riba lah kalau ada orang hutang ke saya Ustadz hutang uangnya 10 juta ini jaminannya oh iya hmm, 10 juta Jaminannya apa? Motor misalnya. Motornya saya pakai, berarti saya dapat manfaat dari yang berhutang. Manfaat itu adalah riba. Manfaat itu adalah riba. Kullu jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang piutang yang menghutangi dapat manfaat dari yang berhutang adalah riba. Kaayyurhinahu ardon fayazra'uha hatta yakdiyahu. Misal, hutang uang 10 juta, jaminannya tanah. Lalu tanahnya ditanami atau dipakai oleh piutang. Piutang tadi, jangan lupa ya bahasanya, yang menghutangi. Tanahnya ditanami sama yang menghutangi uang 10 juta tadi. Berarti, dia dapat manfaat menanami tanahnya orang itu. Nah, maka manfaat yang ia dapatkan itu adalah riba. Riba. Harusnya kamu nyewa, kamu nggak pakai nyewa karena kamu menghutangi. Ah itu riba. Nah itu. <tuh> atau jaminannya adalah rumah. Pak utang uang 50 juta. Ini rumah jaminannya ini uang 50 juta terus rumahnya ditempati gratis berarti manfaat kamu dapat manfaat menempati rumah seandainya itu disewakan itu kan bayar ini nggak pakai nyewa kenapa karena kamu telah menghutangi dia berarti berarti dapat manfaat karena menghutangi kulu kordin jaronaf anfahuariba semua Hutang biutang, jika biutang mendapatkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Loh, orang itu kan dapat manfaat, saya hutangi. Hutang biutang dalam Islam itu tolong menolong, tolong menolong. Kalau biutang ngambil manfaat atau dapat manfaat, itu namanya riba. Nah, itu namanya berhutang, ya, tentu dapat manfaat dari piutang tapi ini bab tolong menolong nah itu kalau piutang dapat manfaat dari yang hutang itu bukan nolong itu namanya riba Nah, dan pembahasan riba juga sudah kita bahas yang mana itu termasuk dosa besar menghancurkan agama itu mencelakakan itu atau e, me, mendapatkan kesengsaraan dunia akhirat baik yang memberi riba maupun yang menerima riba. ini nah, tidak ada berkahnya tidak ada baiknya. udah gitu di akhirat atapnya sangat pedih udah gitu termasuk dosa-dosa yang menghancurkan agama. Nah, kan kayak gitu ya karena itu harus perhatikan ya harus diperhatikan. Illa yakuna rohnu markuban au mahluban Kecuali jika yang dijaminkan Jaminan hutang tadi itu Atau yang digadaikan Itu adalah hewan yang bisa dinaiki Atau hewan yang bisa diperah susunya Faya juzulahu ayar kabal markubu Wayahlubul mahlubu anfaqo alaihi Maka boleh Hewan yang bisa dinaiki itu dinaiki, atau yang bisa diperah itu boleh diperah jika perawatan atau eh, makanan hewan itu supaya tidak mati. Itu menjadi tanggung jawab yang memegang barang jaminan. Barang jaminannya berupa apa? Kuda kuda kalau nggak dikasih makan mati iya tentu nggak dikasih minum mati iya tentu nah, karena itu karena saya jamin dengan kuda sampean sebagai piutang menahan kuda saya gitu. kuda saya dikasih makan yang normal dikasih minum yang normal lah terus dia memberi makan dan minum itu bagaimana gitu nah boleh kuda itu dinaiki. Eh, ini jaminannya adalah sapi perah. Sapi perahnya harus dikasih makan, harus dikasih minum yang normal dan susunya boleh diperah. Itu. seandainya enggak saya kasih makan dan minum saya hitung, habisnya tanggung jawab kamu. Boleh, boleh. Nah itu boleh. Gitu. E, sapi perah ini saya kasih makan, saya kasih minum, saya perah, saya jual semuanya tak hitung. Nanti hasil jualannya berapa? digunakan untuk beli itu boleh boleh, gitu ya boleh. tapi e, di dalam Islam e, di dalam bab satu ini itu gampangnya ruksho, awal oh, barang jaminan boleh dinaiki e, jika yang menahan jaminan itu yang memberi makan barang jaminannya, e, e, apa namanya boleh susunya diperah jika dia yang memberi makan binatang yang susunya diperah itu dan ini tidak bisa dikiaskan dengan yang bukan makhluk hidup. Eh, diperhatikan ya, tidak di, tidak bisa dikiaskan dengan yang bukan makhluk hidup. Misalnya begini, dibahasakan lo memberi makan dan minum hewan itu adalah perawatan, itu adalah perawatan, gitu. Nah, terus eh, apa namanya? Sekarang kalau ada orang utang 50 juta yang dijaminkan adalah mobil. Nah, saya nanti eh, biaya perawatannya saya terus mobilnya saya pakai. Boleh gitu? Tidak boleh. Kenapa? Karena mobil itu kalau tidak dipakai tidak menjadi mati. Tidak mati. Nah, jadi gitu. Nah, gampangnya begitu. pun hewan, kalau nggak dikasih makan kan mati. Kalau nggak dikasih minum kan mati. Nah, bagaimana kalau biaya itu biaya penyimpanan? Di dalam Islam asalnya ndak ada. Asalnya ndak ada. Tapi di dalam bab muamalah itu apabila difahami difahami itu maka itu boleh. Sesuai dengan pemahaman. Karena itu hukum asal itu jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan, tapi kalau menarik biaya jaminan kenapa? Karena dibutuhkan dibutuhkan biaya tempat misalnya gitu. Nah, kalau sesuai maka itu boleh. Maksudnya begini. Saya utang uang 50 juta, terus kalau nggak ada jaminannya saya nggak siap, ini jaminannya mobil. Nah ini. Loh terus ditaruh di mana? Ditaruh di garasi, biaya garasinya misalnya 500.000 sebulan. Kalau memang biaya garasi itu, biaya parkir itu 500.000 sebulan, itu memang itu adalah harga biaya parkir, maka itu boleh itu itu boleh. Nah, adapun selebih daripada itu tidak boleh. Apa pengaruhnya pembahasan ini? Pengaruhnya begini. Di Islam di Islam tidak ada lembaga gadai. Karena itu kalau ada gadai syar'i, ah itu itu orang tidak ngerti syariat terus membuat gadai syar'i gitu. Nah, di dalam Islam tidak ada gadai syar'i. Yang ada gadai itu dijelaskan aturannya di dalam Islam. Dan kalau ada orang yang membuat lembaga gadai syari i itu kurang akal. Nah, coba. Kurang akal. Kenapa begitu? Karena gadai itu adalah jaminan hutang. Kalau membuka gadai syari i, itu artinya, eh, hey, siapa yang kepingin hutang, silahkan yang penting naruh jaminan saya sama sekali tidak cari untung. Ada orang kayak gitu? Enggak ada. Yang ada adalah yang ada adalah orang itu kalau punya kelebihan saya siap menghutangi orang yang butuh. Yang penting ada jaminan. Saya nggak cari untung. Enggak mungkin akan buka lembaga. Lembaga kayak gitu. Kalau enggak. Nah, yang ada adalah lembaga gadai itu cari untung, nah jadi itu dalam gadai cari untung berarti menghutangi orang terus cari untung, untung itu adalah riba riba, nah itu karena itu karena itu kalau dengan sengaja membuka lembaga gadai itu tidak ada di dalam Islam tuntunan, nah adapun gadai yang halal, gadai yang boleh adalah murni jaminan hutang saya butuh uang nah ini terus ini jaminannya ini jaminannya nanti kalau saya tidak bisa bayar dibayar dengan jaminan dan apabila jaminan itu besar tidak diambil semua hanya diambil seukuran dengan hutangnya selebihnya dikembalikan nah itu itu tentang eh, masalah gadai di dalam di dalam Islam gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu an Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adh yurka bubinafaqatihi idza kana Hewan yang ditunggangi boleh ditunggangi apabila dia yang memberi nafkah hewan itu meskipun hewan itu adalah barang gadai. Wala banudurri yusrobu binafakotihi idhaka Hewan yang diperah susunya boleh diperah diminum susunya oleh yang menahan jika dia yang memberi makan dan minum atau yang memberi nafkah hewan itu meskipun hewan itu adalah barang gadai wa alalladhi yarkabu wa yashrabun nafako Mak, karena itu kewajiban yang menunggangi atau yang minum susunya kewajibannya adalah kewajiban dia adalah memberi nafkah kepada hewan itu nah adapun apabila bukan hewan maka dia tidak bertanggung jawab untuk uh, menghidupkan atau e, melangsungkan memberi sarana atau memberi nafkah untuk kelangsungan hidupnya enggak ada kayak gitu maka e, dia tidak boleh memanfaatkannya kembali kepada kullu kornin, jarro naf'an fahu wariba. ringkasan gitu. Tentang gadai dijelaskan di dalam Islam ada gadai yang halal tetapi gadai yang halal itu murni jaminan hutang. Itu satu. Yang kedua, pemegang jaminan atau pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Kalau dia memanfaatkan barang gadaian berarti dia mendapat manfaat. Kenapa dia dapat manfaat karena dia menghutangi, maka manfaat itu adalah riba. Manfaat itu adalah riba. Yang ketiga, jika barang yang digadekan itu hewan yang butuh makan minum dan bisa dimanfaatkan, bisa ditunggangi atau diperas susunya, nah maka gantinya memberi makan dan minum boleh berupa menunggangi kudanya dan atau ya atau boleh berupa memeras susunya. Kenapa? Karena dia yang memberi makan dan minum. Nah, untuk kelangsungan hidup hewan sebagai barang jaminan tersebut. Nah, ini. Berikutnya, di dalam Islam, di dalam Islam, tidak ada lembaga gadai syari itu tidak ada. Tidak ada. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya hutang piutang itu ditahan di dalam Islam. Kamu jangan hutang, kalau kamu tidak betul-betul sangat membutuhkan. Nah, gitu ya. Nah, dalam kayak gitu. Nah, kalau kamu betul-betul butuh, silakan hutang. Orang yang punya didorong oleh Islam, tolonglah saudaramu dengan memberi hutang. Wah, saya siap menolong, tapi saya tidak siap kalau ditipu. Ah, boleh. Minta jaminan. Lah, jaminan inilah gadai di dalam Islam itu. Nah itu. Dan kamu tidak boleh mendapat manfaat karena menghutangi. Kenapa? Ini adalah bab tolong menolong. Kalau sampai jaminan hutang kamu manfaatkan, kalau sampai gade kamu manfaatkan, berarti kamu dapat manfaat. Manfaat itu adalah riba. Itu kesimpulan dari pembahasan tentang gadai di dalam Islam. Nah, adapun yang tersebar sekarang lembaga pegadaian, apakah lembaga pegadaian itu dalam rangka untuk mencari keuntungan? Kalau dijawab iya, ketahuilah keuntungan itu adalah riba. Nah itu. Nah, Loh, kalau gitu bagaimana supaya gade itu tidak riba? Satu-satunya gade yang tidak riba adalah gade yang tolong-menolong. Siapa yang butuh hutang, nah saya siap menghutangi, tapi saya tidak mau ditipu, gitu aja. Lah bagaimana memastikan saya tidak ditipu? Berikan jaminan, saya tidak dalam rangka mencari untung. Ya, jaminan ini hanya itu Kalau kalian tidak bisa tidak bisa bayar, nah maka jaminan ini dijual dengan cepat. Saya ambil hak saya, selebihnya tak kembalikan. Itulah. Yang diajarkan di dalam Islam, itu yang bisa kita pelajari. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri, ada sesi kedua, sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Nah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.